Okay guys, minta tolong sangat. Subscribe ya. Dan jangan lupa tekan bell notification di bawah. Hai korang. Hai. Hai. Assalamualaikum. Hai. Boy, korang rasa kulit korang flawless tak? Tak. Berminyak lah. Cuba zoom. Flawless tak? Kita tak pakai filter tau. Tak pakai. Makeup tak pakai. Natural. Bukan filter Instagram kan. Bukan no. Bukan handphone Oppo. Tak ada editing. Yes. Ni natural muka kita orang. Yes. So, sebabkan korang flawless, korang ada rutin kecantikan tak? Tak ada. Ada? Ya Allah. Wuduk lah, wuduk. Aku benci betul jawapan macam. Kita nak korang cuba beauty products. Ha? Apa beauty products yang korang tahu? Beauty product, confirm lah. Pencuci muka. Tak tahu lah apa-apa. Banyak kan kat luar tu. Raja tahu banyak. Raja, bagi tahu. Macam moisturizer. Perempuan selalu pakai foundation. Foundation, UV. UV apa? UV lotion. Oh. Sunblock. UV lotion. You cuci muka, you pakai apa? Cuci muka aku pakai Safi. Safi? Ha. Tu ada. Cah, tak tahu saja. Tapi itu pun mak punya, kadang-kadang embat. Ya, serius lah? Say what? So hari ni kita ada 5 beauty tools yang kita orang nak korang cuba. So korang ready tak? Ready? Okay, ready. Okay, so korang ready, jom. Korang tahu tak ni apa benda? Ini pengetip bulu mata. Pengetip? pengetip. Ni yang bukan cabut hidung ke? Cabut bulu hidung. Tak mu. Bukan eh? Hidung besar gini mu kan? Pernah cuba ni kan? Pernah tengok mak pakai. Rumah aje. Abang aku tak ada adik-adik lain kat rumah. Girlfriend tak pernah makeup depan aku. Kita ada rumah asing. So korang kena cubalah. Eyelash kena tu dekat mata korang. Ni bulu mata pun tak ada sangat ni. Korang try dulu eh. Tapi tak naik. Tak naik? Tak jadi tak? Tak lentik pun. Besarnya jerawat kau hari ni. Jangan lah. Okay, daripada 10, ha? Berapa? Oi, ini aku bagi per 10 eh. 3 kot. Macam bahaya dekat dengan mata. Kadang macam kalau tengok berhabuk ke, aku takut habuk tu masuk mata. Tak ada benda lain yang korang boleh bagi? Betul. Ha. Bagi makan yang sama dengan megat. Kami bersetuju. Yes, 3. 7. I bagi 5 lah, bukan keperluan. Oh, ini bukan blok yang main susun-susun yang tarik tu. Benda ni pun boleh jadi alat kecantikan ni. Ni untuk kuku lah kalau nail. Nail? Apa sebut dia? Nail tu jiran aku tau. Hello! Apa dia nail? Nail. Gini. Kuat-kuat sikit. Sampai hilang kuku. Ada. Oh, macam princess. Princess, janganlah princess muka macam ni. Tolonglah. Dad, I attack you tau. Ni apa? Kau cebok pakai tangan apa ni? Ni tangan kiri lah bodoh. Okay, berapa rate yang korang bagi? Saya suka. Ya, benda ni senang. Dia macam suka? Benda cantik pun cantik. Saya bagi 8. Banyak lah, 7 lah, 7. I bagi tinggi lah sebab best. I bagi 8. Aku bagi still 7. Abang ni siapa? Ada kawan. Oh, nak hilangkan bintik-bintik hitam. Saya tak ada bintik-bintik hitam. Membersihkan pori-pori. Blackhead dengan whitehead. Blackhead dengan whitehead. Oh, cabut blackhead dengan whitehead. Kering hidung menggunakan kain buruk awak ni. Awak muka saya ni apa? Aduh. Wah, producer ni kau hasam lah. Dia tunggu nanti. Dia masuk sponsor video. Ni yang namakan hidung gelang. Biasa lah kalau lelaki gatal dia kan, hidung belang. Ha, ni hidung belang. Okay, so korang kena tunggu selama 10 minit. Bagi dia kering, lepas tu baru cabut. Okay, so kita tunggulah 10 minit. Meanwhile. Sayur. Okay, so kobis. Kobis tomato. Kobis tomato kangkung. Tobis komato. Komato? Komato apa? Komando. A few minutes later. Tamat. Lama dah main game dengan raja. Aku dah bulu hidung kat luar. Settle. Rate korang bagi? 3. Saya bagi. Sebab hari ni macam tak menjadi, saya bagi 3 je kot. Tak tiru. Ha?
Aku 3. 3.5. Aku tak, bagi 8 lah. 8. Aku sebab tak rajin buat, so aku bagi 5 je. Baling lah. Kau tak baling. Gila kau ni dah kaca. Dia baling degai kan. Tak apa benda tu. Sekian tanya harga. Ni aku dah letak ni lah. Salad dia senek. Oh. Sedapnya. Sampai rambut ha dia buat. Tu lah pasal dia. Tak, rambut pun berdaki ya soalnya. Gitu. Sebaik keluarnya putih. Kalau hitam tahu daki tu nama. I rasa best kot. Kau buat kat aku kot, aku yang betul red. Kau tanya aku pula. Aku rasa benda ni tak bangsa sangat. Basuh pakai tangan je. Lagi bagus. So aku bagi dia 2. Macam payah nak play kan. Yeah. Ha, diorang yang laki-laki je yang nak mudah ni macam nak tadi. Nak cepat, cuci-cuci dah bilas. Dah settle. Apa yang tempat tekak lukisan tu? Oh. Ni apa? Ni scrub eh? What? Tak. Ni yang letak kat hidung ke cabut bulu? Jangan kata ini cabut bulu ni eh. Bulu ya, tangan. Betul. Ah! Ini what? Oh, tak kau? Apa? Siang dan malam, siang dan malam. Cepatlah, ini datang mana? Ha? Oh, orang bahan dia nak cepat. Takkanlah bulu kukut. Trin hari tu pun ajar. Kenapa? Dia bagi aku betul-betul rata kan sini. Dia tepuk. Serap. 1, 2, 3. Mat, fikir persahabatan kita, Mat. Kau nak kawan aku? Jangan. Kau buat makin kuat. Kuat. Sakit. Tak sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sakit. Kena buat kuat-kuat. Buat laju, buat sakit. Sakit. Tadi aku rasa macam nak tumbuk amat lah. Kenapa? Biadab dia sakit gila. Lah. Sakit! Aku buat perlahan tu. Sakit! Aku bagi 1 je kot. Sebab sakit weh. Ya Allah, ya Tuhan ku. Bagi 3. Aku tak suka aktiviti. Saya bagi 1 je. Okay gang, so yeah. Beauty tools hari ni? Ada yang senang nak apply. Ada yang susah. Ada yang tak pernah guna langsung. Oh, ada yang tak pernah guna tak. Tapi itulah korang perempuan. Ya Allah, hai, macam-macam alatan. Macam mana lah korang boleh habiskan masa untuk buat benda ni? Tak rasa cantik je pun. Aku tengok Raja sama daripada tadi. Rasa terseksa lagi ada aku. Banyak yang terseksa lah je. Yang lain okey je macam yang buat susi. Tapi aku rasa macam benda tu tak berbaloi lah untuk ni. Okay guys, kalau korang suka tengok kita orang terseksa hari ni, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe di YouTube Obuna Official. Dah subscribe, jangan lupa tekan bell loceng supaya setiap kali video kita keluar, korang tengok. Yes. Bye. Bye.